啥？夏娜。Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Pasha, 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 anak saya mana Pasha? Pasha, misi. Pak, mau pulang. Pak, saya lagi nyari anak saya, Pasha. Pasha. Pasha! Pasha! Papa? Makasih, Pak. Pasha? Pasha? Hei, kamu gak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Iya, saya nggak apa-apa, Pak. Papa khawatir banget. Lihat di berita ada perampokan. Serius kamu nggak apa-apa kan, sayang? Saya nggak apa-apa, Pak. Permisi. Sikap Pasha masih dingin banget. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku akan terus berusaha memperbaiki hubungan kami. Gimana pun juga Pasha tetap anakku. Elena. Mas, Mas tuh kemana sih? Kok tiba-tiba ngilang kayak gini padahal aku cariin Mas kemana-mana loh. Aku lagi sama Pasha. Aku lagi nyari Pasha, kan ada perampokan di berita. Terus keadaan Pasha sekarang kayak gimana? Ya, alhamdulillah Pasha baik-baik aja sih. Kalau gitu Mas bisa balik lagi kan ke sini? Aduh, aku kayaknya belum bisa ke sana deh. Gini, Mas pasti akan ke sana tapi urusannya selesai dulu ya. Mas gimana sih? Kan barusan Mas sendiri yang bilang kalau misalnya Pasha udah aman. Mas, itu rame loh. Banyak tamu-tamu di sini. Aku malu. Pasti bakalan jadi omongan kalau misalnya Mas tiba-tiba ngilang kayak gini. Iya, Mas tahu tapi nanti Mas pasti akan ke situ. Kamu handle aja dulu. Bilang aja Mas lagi meeting atau apalah, ya? Maaf, tapi teman kalian butuh ke rumah sakit. Ini nggak bisa dibiarkan begini saja. Nyawa teman kalian bisa nggak tertolong. Gila lo ya. Yang ada gue sama yang ketangkep lah. Lu kan dokter. Harusnya lu bisa obatin dia lah. Tapi saya nggak bawa peralatan saya. Ya pakai apaan, Je? Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu harus bisa obatin dia. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue tembak. Pokoknya tetap pantau ya. Kasih tahu semua tim untuk tetap ikuti mobil perampok itu. Siap, Dan? Ya, lanjutkan ya. Siap. Pak, saya mohon Pak tolong selamatkan Dokter Aga. Harusnya saya yang ada di posisi dia sekarang, Pak. Tapi dia malah mengorbankan nyawanya untuk saya, Pak. Saya mohon. Mbak,
Mbak tenang dulu ya. Saya dan tim berusaha untuk menyelamatin Dokter Aga. Beberapa mobil polisi sedang mengikuti mobil perampok itu. Kita berdoa bersama ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Pli, sadar Pli. Pli. Pli, Pli, bertahan Pli. Ini cuma bisa menghentikan pendarahan sementara. Tapi teman kalian tetap butuh ke rumah sakit. Tanpa bunuh sama polisinya. Kamu dikit lah. Monitor, dua jalan di simpang 3 telah ditutup. Kita arahkan mobil ke jalan Sabang. Maaf, tapi sekali lagi. Saya harus bilang sama kalian. Teman kalian ini butuh ke rumah sakit. Kalau ini dibiarkan begitu saja, dia akan kehilangan banyak darah. Dan lukanya bisa infeksi. Nyawa teman kalian benar-benar terancam. Bos, gimana bos? Kasian si Kipli. Ya udah, sekarang kita ke rumah sakit. Gua nggak mungkin bikin apa-apa. Nanti di depan, kalian belok kiri. Belok kiri, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Buruan! Mobil perampok itu tiba-tiba putar balik. Monitor, posisi kalian di mana? Kami masih di Jalan Sabang, Dan. Baik, kalian terus ikuti mobil itu ya. Saya sudah perintahkan beberapa polisi untuk menutup titik jalan keluar mereka. Dan kalian standby di posisi itu, mengerti? Siap, Dan!